Halo sahabat Usman, sahabat Ngulus Manuk, balik lagi di channel Senyo Kanari Breed. Kali ini, hari ini saya mau ngirim paut Merlot dari Bandung ke Tulungagung. Semuanya paut Merlot, totalnya ada 4 ekor. Sebentar lagi saya akan berangkat, ini packingannya udah beres. Tinggal kita masukin si paut Merlotnya. Ini pautnya udah disiapin, tinggal kita masukin ke keranjang. Ini tujuan ke Tulungagung teman-teman, pakai kargo KIB cepat lagi, kargo perusahaan kereta. Tapi karena sekarang Bandung masih PSBB, kereta belum jalan untuk yang umum, jadi KIB cepat sekarang ngirimnya sama pakai truk box. Sama pengirimannya kayak waktu saya kirim kemarin ke Semarang yang paut Merlot kemarin. Oke teman-teman, langsung aja sekarang kita bungkus si paut Merlotnya, masukin ke dalam keranjang. Ini teman-teman si pautnya 4 ekor. Kita langsung masukin aja ke keranjang. Ini keranjangnya sebelah sini. Nah, oke kita masukin aja. Satu. Ya, satu udah masuk. Yang kedua masuk. Yang ketiga masuk. Sekarang terakhir. Yang keempat masuk. Udah masuk semua. Tadi sebelumnya udah saya cek semua. Kakinya normal semua, kukunya lengkap semua. Burung sehat, aktif tuh. Teman-teman lihat ya, nggak ada yang muyung atau nggak ada yang kurang sehat. Ini prediksi satu jantan, tiga betina. Kalau yang jantan udah fix, yang sebelah sana, nah ini, nah itu udah fix, udah rajin ngeriwik. Yang tiga ini prediksi betina semua, karena udah saya pisah-pisah selama satu minggu. Yang tiga itu nggak ada bunyi, nggak ada ngeriwik. Cuman yang ini satu ini aja. Oke, kita tutup semuanya sekarang, tinggal di titik ini yang belum dikasih kabel tis. Udah itu kita kasih nama, terus kita berangkat. Packingannya udah beres teman-teman, udah siap diantar ke stasiun. Oke kalau gitu sekarang kita langsung berangkat aja ke stasiun. Saya mandi dulu sebentar, ini kita bawa siap-siap, kita berangkat pakai motor ke stasiun Bandung. Persiapan hari ini OTW Tulungagung, 4 ekor paut Merlot. Oke udah ready. Sekarang kita berangkat ke stasiun. Tuh. Let's go, berangkat. Ini suasana rumah kayak gini di kafling. Jalannya pas-pas satu mobil aja di desa, di kampung.
Oke teman-teman, sampai ketemu di stasiun. Oke, udah sampai di KIB. KIB cepat. Nih, sekarang kita masuk ke dalam. Tuh kebetulan ada pengiriman gugup. Kita daftar dulu. Oh, masuk aja ya. Sama. Ya, 14. Nomor 2 ke Jakarta. Sinyal CB. Bisa sore atau nau? Sampai nak, aman dah. Sinyal CB. 0812 2151 9600. Supardi. Satu telanjang. 4 ekor. 4. 4. Empat ekor sih. Ah, ini cekola A. 4 ekor. Halo. Terakhir tanggal seberapa teh sebelum lebaran? 20. 20. Sekarang berapa libur? 21 libur, 20 masih bisa. 20. Tapi jangan ke pantai, kan 2 kali Jember gitu maksudnya. Kereta. Eh, kalau keberangkatan gitu yang kita sitan. Oh, heeh. Tulung Agung iya terakhir tuh, entahnya. Tulung Agung mau malabar langsung. Oh, langsung. Tapi ini kan pakai mobil tetap ya. Oh iya, pake benar. Siap. 121. Presi udah beres, udah lunas. 121.200. Tulung Agung. Ini resinya. Oh, hari ini rame. Ada gugup Pomerian. Cek dulu. Satu ekor. Tinggal nunggu berangkat. Besok sore sampai Tulungagung. Ini ada merpati. Itu. Siap, ini ya. Mana udah beres. Kumaha tuh? Nih. Oke teman-teman, sudah beres. Tinggal pulang. Terima kasih teman-teman yang udah nonton terus video ini. Sukses terus anak kenarnya. Happy breeding.